Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap pendidikan anak usia dini di Kota Bontang, Ketua PKK Hapida Basirase melakukan kunjungan ke satuan PAUD sejenis SPS Anggrek 3, Kuran Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan pada Jumat 24 Maret 2017. Kedatangan istri Wakil Wali Kota Bontang tersebut mendapat perhatian khusus dari seluruh murid SPS PAUD Anggrek 3. Dengan secara bergantian bersalaman dan mengucapkan salam khas anak-anak PAUD Anggrek 3 kepada Hapida yang juga merupakan Ketua PKK Kota Bontang. Dalam sambutannya, Hapida Basirase mengapresiasi semangat seluruh peserta didik PAUD Anggrek 3. Menurutnya, pendidikan yang berkualitas harus didapatkan anak-anak di Kota Bontang sejak dini. Karena usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan anak-anak. Untuk itu, tidak ada alasan lagi bagi anak-anak di Kota Taman untuk tidak mendapatkan pendidikan yang layak sejak dini. Karena PAUD telah tersebar hampir di seluruh penjuru Kota Bontang. Tidak hanya itu, Hapida juga mengingatkan para orang tua di Kota Bontang agar terus memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Mengingat akhir-akhir ini banyak terjadi hal-hal yang membahayakan masa depan anak-anak, diantaranya pelecehan seksual hingga penculikan dan penjualan organ tubuh anak-anak. Demikian Mansur, PKTV, mewartakan.